Baik. Duduk di sini ditawari taksi dari tadi. Padahal nggak mau niat ngeteksi ya. Selamat hari. Assalamualaikum. Aku mau lanjut penerbangan ke Jogja memakai maskapai plat merah Indonesia yakni Garuda ya. Jadi dari terminal 2 ini aku akan pakai Skytrain, bukan coba lagi. Atau Kalayang. Dari sini menuju ke terminal 3 karena Garuda itu base-nya atau markasnya, markas besar ya. Itu berada di terminal 3. Sementara aku tadi flight dari Penang itu memakai Air Asia berada di terminal 2. Jadi kalau dari antar terminal, karena Jakarta ini kan ada 3 terminal ya, terminal 1, terminal 2 sama terminal 3. Jadi dihubungkan sama Skytrain atau Kalayang ya. Aku mau coba apakah benar yang diucapkan oleh banyak-banyak para orang-orang itu di luar sana bahwa Garuda itu memang sudah nggak sebonafit, nggak sebagus dulu. Gila ya, sekelas GA Garuda kalah sama EE, kwek. Emang Garuda sejelek itu sih sekarang? Tiket mahal daripada SQ, pesawat usang, IFE, apalagi makanan juga nggak enak, kalah sama PAL. Macam-macam komenannya. Kita buktikan apakah Garuda itu servisnya sudah downgrade. Ya, karena aku sudah lama banget ya naik Garuda. Terakhir itu mungkin ada 6-7 tahun yang lalu dari Surabaya menuju ke Bandung ya. Ground staff-nya kasar yang di Indonesia, terutama bandara. Penasaran aku. Harga tiketnya kurang lebih 1 juta something ya. 1 juta 100 ya untuk penerbangan 1 jam 10 menitan. Mahal nggak sih? Aku nggak tahu dapat refreshment atau enggak ya untuk Garuda, karena memang cuma perjalanan satu jaman ya. Spesial banget hari ini flight report naik Garuda yang katanya sudah banyak downgrade-nya. Apakah maskapai Garuda sekarang sudah dikesampingkan oleh masyarakatnya sendiri, di negerinya sendiri? Mari kita buktikan. Ya, ini posisi aku di terminal 2 ya. Aku akan pakai Skytrain nyebrang ke situ. Di situ Skytrain-nya. Ke terminal 3, terminal yang terbaru, Ultimate. Lapis legit ya? Iya. Ya. Habis ya, tinggal satu ya? Tinggal satu. Oh iya. 1000 layer of cake, Indonesian cake, lapis legit. Cake lapis 1000 layer ya. Ke Jakarta, ke Jogja. Jogja itu ada lagunya juga ya, gimana ya? Jogjakarta. Lagunya Jogja, cariin guys. Ini masih pukul 11.30, jadi masih lama, santai-santai menikmati jerebu di Jakarta. Kabus banget, nggak tahu kabus atau jerebu ya ini, panggilnya kayak gitu. Tadi waktu landing pun juga nggak seberapa clear ya. Kalayang itu Skytrain ya. Daftar maskapai di terminal 3, ada Citilink, ada Garuda. Oh, Air Asia juga ada ya. Nggak semuanya Air Asia, di sini ada Korean. Terus Royal Brunei pun di Terminal 3 juga. Ya, kalian boleh pakai Skytrain atau Kalayang ini untuk menjangkau antar terminal di Soekarno-Hatta. Karena airport Jakarta itu, Soekarno-Hatta itu ada 3 terminal. Terminal 1, Terminal 2, yang terbaru adalah Terminal 3 Ultimate. Terminal 3 itu tempat maskapai yang kayak full service gitu ya. KLM, SQ, Garuda, Royal Brunei, Etihad, Qatar, Saudi Arabia, dan sebagainya. Ini ke Terminal 1, kemudian ke Terminal Airport Train ya. Itu Platform B, sementara yang ke Terminal 3 di Platform E. Seru banget. Masuk gak sih? Cari gate-nya Garuda karena aku ada backdrop bagasi yang harus masuk.
sudah di Terminal 3 Ultimate. Aku kasih lihat sedikit ya, bagaimana sih Terminal 3 nanti ya, untuk yang keberangkatan domestiknya. Sebenarnya aku sudah pernah bikin untuk yang keberangkatan internasional saat aku memakai maskapai Saudi yang ke Jeddah ya itu hari ya. Tapi gak ada salahnya aku bikin lagi untuk yang versi domestiknya, karena aku juga jarang banget bertolak atau landing di sini, selalunya kan kebanyakan dari Surabaya ya kan. Masih ada waktu 3 jam lagi sebelum keberangkatan aku memakai maskapai Garuda ke Yogyakarta. Jadi Jogja itu juga ada dua airport ya, Yogyakarta International Airport yang di dekat dari pantai yang di Bantul ya kalau nggak salah ya. Sama satunya yang di dekat kota itu Adi Sucipto. Adi Sucipto ya. Tapi kebanyakan untuk maskapai-maskapai yang itu kebanyakan landingnya di YIA, Yogyakarta International Airport. Dan next video aku akan coba review memakai airport train dari Yogyakarta International Airport menuju ke kotanya di Yogyakarta. Aku staynya di area Malioboro guys. Jadi Malioboro itu adalah jantung kotanya dari kota Yogyakarta itu sendiri. Excited nggak? Jadi aku pernah nyobain airport train yang ada di Jakarta sudah, di Medan sudah. Kali ini aku cobain yang ada di Yogyakarta. Next video. Aku ada itu guys, a thousand layer of lapis legit. Ini adalah cake khas Indonesia. Enak sekali ini, 14.000, $1.40 dapat 2. New Yogyakarta, kenapa New Yogyakarta ya? F1 sama F26 untuk drawbacknya. Gak besar gimana, ini yang bawah kedatangan domestik. Sementara yang bagian atas ini adalah keberangkatan ya. Besar loh airportnya. Terminal 3 Ultimate. Yang Yogyakarta International Airport sama yang Adi Sucipto ya. Apa ya? Satunya itu yang lama itu yang di kota. Ini yang di dekat dari laut. Nanti landingnya kayaknya nampak laut deh. Macam kita di Bali. Kenapa nggak pilih Bali coy? Bali Siuk atau Labuan Bajo. Kita belum ke Labuan Bajo loh. Terus belum ke Lombok. Ini Garuda. Thank you. Garuda Indonesia ke Yogyakarta. Berapa jam? Jam lebih ya? Satu jam lebih sedikit. 20 kilo. Kok beranak-pinak? Tak pindah gak ada. Penuh. Dari kemarin online check-in itu dapatnya terus paling belakang, dan ini adalah kali pertama duduk di row di baris di kursi paling belakang sendiri. Sensasinya gimana ya? Keberangkatan domestik. Ini ramenya, masya Allah, keberangkatan domestiknya. Garuda Indonesia. Maskapai tuan rumah Republik Indonesia. Wih, rame rek. 1, 1, 8, tujuan Kuala Namu. Dipersilakan. Kuala Namu Medan kan? Untungnya gate aku 14, coba gate 26. Harus pakai bus ya, pakai shuttle. Karena jauh banget. 14 ini pun tantah ya. Anda berpindah ke pintu 13. Astagfirullahaladzim. Pindah ke gate 13 New Yogyakarta backlight enggak ketok alias enggak kelihatan. Tadi sebenarnya gate 14 di boarding pass. Ready to fly Yogyakarta the new airport. Karena airportnya ada dua kan, airport lama sama airport baru. Ini airport baru yang di mana ya? Bantul kah mana itu yang dekat yang ada airport trainnya. Ke Yogyakarta aku akan kembali. Mana si papi? Paling belakang-belakang aku tuh sudah exit door sama jamban. Ini pertama kali dalam sejarah hidup aku duduk di kursi paling belakang sendiri. Jian, wes.
karena penuh banget ini katanya. Padahal aku waktu online check-in itu sequel aku nomor 30. Elah kok. Tetap saja di belakang yang lain di close di XX enggak terjawab tadi. New Jogja. Garuda Indonesia. Baik. Pramugarinya lor ramah-ramah gitu katanya cabin crew-nya jutek. Kurang ajar itu ya nulis ya. Sudah disenyumin, selamat siang Ibu. Ini kita lihat dia senyum enggak, dia memberikan salam enggak. Nah kan. Terima kasih. 46. Belakang sendiri ya. Kasih. Pertama kali duduk di barisan paling belakang. Dan belakang ini sudah enggak ada lagi. Nanti turunnya kita paling belakang sendiri, paling akhir. Sopir. Yang penting naik Garuda. Ini toiletnya. Satu jam, satu menit. Mencari cinta. Untuk berbicara, Kapten Haruan Barangakara dan First Officer Salahuddin Ghifari. Atas nama Garuda Indonesia, Gata dari SkyTeam, perkenankan kami mengucapkan selamat datang pada penerbangan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan IA212 dengan tujuan ke Yogyakarta. Penerbangan ke Yogyakarta akan memakan waktu kurang lebih 1 jam dan 1 menit. Cuaca di 1 jam 1 menit. Penggunaan headset. Tetap dianjurkan bagi Anda yang sedang dalam keadaan tidak sehat untuk memastikan ada di kafe guys, produk dari Garuda. Jangan kau nyari di kafe ya. Atau di toko roti, enggak ada. Landing cantik. Yogyakarta International Airport. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita telah mendarat di Bandar Udara Internasional Yogyakarta. Kita tuh tadi masuknya paling awal, turunnya paling akhir. Risiko kalau duduk di belakang. Yang cakap pesawatnya jadul, tua, nih. Buktinya bukan, buktinya enggak, buktinya cakep, bersih.
ada entertainnya lagi, mbak-mbaknya ramah kan, ya kan. Thank you, bye. Oh, ini airport baru, Yogyakarta International Airport ini yang di Kulon Progo. Kupikir tadi di Bantul. Airport baru guys, bersih, cakep. Selamat sore. Hiasan dindingnya macam kayak wayang-wayang gitu kan. Jadi sini tuh macam kesultanan gitu. Ya gila, bersih sekali airportnya. Wow, takjub aku. Cakep. Ya Allah, ini belum lama loh guys. Aku gak tahu berapa lama ya. Bagus-bagus. Bersih ya. That's nice, Masya Allah cakepnya. Ini apa ini? Palihan, namanya Palihan. Apa itu Palihan? Penghormatan pada area yang juga menjadi wilayah Bandara Internasional Yogyakarta. Wow, namanya Palihan. Tanpa guide dia, bingung dia ke Jogja. Ke Jogja dia mau pakai batik. Di sini khasnya itu batik. Pakai baju batik, kita ke pasar-pasar besok ya guys. Cari batik-batik ya. Pak, pakai batik ya. Aku beliin batik ya. Boleh? Yay, finally Yogyakarta International Airport. Ini kali pertama aku landing dan melihat YIA Airport, Yogyakarta International Airport di Kulon Progo. Lanjut pakai airport train, ku jadiin satu ya, karena videonya nggak seberapa banyak. Aku tadi nggak seberapa banyak bikin video, jadi ini pertama kali juga Ulan mau nyobain airport train yang ada di Yogyakarta, dari Yogyakarta International Airport menuju ke area Malioboro dekat sana ya, ke kota di Jogja ya, kota di Jogja, ke Yogyakarta gitulah ya. Nah ini khasnya Jawa-Jawaan, ada jamu gendong, ada yang dipikul-pikul, terus ada beca-beca yang di kayu, terus dia manggul tebu. Nah, karena bagasi masuk, jadi harus nungguin bagasi, lepas itu jalan ke airport train, airport train ya, oh, betul ya, gimana ya aku nggak tahu, cari tahu dulu airport trainnya. Aku tadi coba booking online tuh nggak dapat guys, karena sudah full. Sebenarnya tadi niatan mau booking di website KAI Kereta Api Indonesia, tapi ya itu takutnya delay ke apa, ternyata delay Garudanya. Oh, kalek, my bag. Kak, untuk airport train stationnya di mana? Nanti keluar dulu aja, terus nanti ke dalam, keluar nanti naik lagi ke atas. Naik lagi ke atas, nggak ya. Jauh. Nggak terlalu. Iya, makasih.